Persib Bandung memang sangat sulit mengalahkan Bali United di hajatan kompetisi Liga 1. Statistik pertemuan kedua tim lebih memihak kepada Bali United. Hanya di musim ini, bentrok Persib Bandung versus Bali United di putaran pertama dan kedua babak regular series selalu berakhir dengan hasil imbang 0-0. Artinya, perimbangan kekuatan kedua tim sudah relatif sama. Hasil pertemuan itu bakal memantik pertarungan sengit dan menegangkan di babak Championship Series. Saling gempur dan jual beli serangan tidak bisa dihindari lagi. Pasalnya, hanya satu tim, Persib Bandung atau Bali United, yang bakal meluncur ke Grand Final menantang pemenang Borneo FC versus Madura United. Otomatis kedua tim mengejar kemenangan di dua pertemuannya di Championship Series tersebut. Mereka harus menghindari hasil imbang apalagi kalah untuk memuluskan langkahnya menuju ke partai puncak Grand Final. Ini bakal jadi laga yang berat, apalagi sejarah pertemuan memihak kepada Bali United. Tapi saya tidak mau melihat lagi ke belakang, dan saya ingin merubah story pertemuan kedua tim, kata Maklok. Maklok sudah pasti ingin Persib Bandung yang jadi pemenangnya dari dua pertemuan di Championship Series tersebut. Leg pertama di Bali, meski sulit, tekad Maklok harus bisa mengantarkan Persib sebagai pemenangnya. Begitupun di leg kedua di Stadion Sijalak Harupat yang selama ini dikenal tidak ramah pada tim tamu. Di depan boboto fanatiknya, Maklok ingin mengantarkan Persib Bandung yang lolos ke Grand Final. Maklok tidak mau lagi Persib Bandung yang dihelanya menangkap angin dan tidak mendapatkan apa-apa di kompetisi Liga 1 musim ini. Persib bakal digendong Maklok ke Grand Final untuk mewujudkan impiannya meraih trofi juara Liga 1 yang didambakannya selama ini. Saya tampil dan berkarir di sepak bola Indonesia untuk bisa menjadi juara Liga 1. Itu dambaan dan obsesi saya selama ini. Saya berharap musim ini bersama Persib Bandung, cita-cita meraih trofi juara Liga 1 musim ini bisa tercapai, bilang Maklok. Maka melawan Bali United, Maklok tidak akan menurunkan konsentrasinya. Dia tidak mau kehilangan fokus sedikit pun. Bahkan bentrok dengan tim berjuluk Serdadu Tridatu dianggapnya partai final yang harus dimenangkannya. Karena bentrok dengan Bali United adalah pintu masuk untuk Maklok menggapai cita-citanya meraih trofi juara Liga 1. Pantas kalau laga Persib Bandung versus Bali United disebut-sebut final kepagian atau barometernya tim juara Liga 1 musim ini. Karena bentrok Persib Bandung versus Bali United tinggi dan panas atmosfernya, saya pikir laga bukan lagi ditentukan pada masalah kondisi dan fisik yang bermain. Tapi lebih penting adalah mindset Persib bisa jadi juara, ungkap Maklok. Hasrat membara pemain Persib Bandung mengalahkan Bali United dan berdiri gagah di podium juara memantik emosi Bojan Hodak.
Pelatih berkepala plontos itu sudah jauh-jauh hari ingin menerbangkan Persib ke prestasi tertinggi di Liga 1. Bojan Hodak ingin menularkan suksesnya di Kuala Lumpur City, meraih juara Piala Malaysia 2021, menjadi juara Liga Indonesia kepada Persib Bandung di tahun pertamanya. Dia tidak mau gagal seperti para pendahulunya. Bojan Hodak ingin jadi pelatih asing pertama yang bisa membawa Persib meraih juara Liga 1. Menyusul sukses Indra Tohir dan Jajang Nurjaman yang sudah mempersembahkan gelar juara Liga 1 buat Persib Bandung. Sejak tahu Persib tim besar dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia, saya terpacu membawa Persib jadi juara Liga 1. Saya pelatih ambisius yang tidak suka kekalahan, ucap Bojan Hodak.